Penganjuran sambutan ambang tahun baharu 2022 secara besar-besaran dilarang. Tegas Khairi, kebenaran hanya diberi untuk sambutan tahun baharu dan perayaan Krismas berskala kecil membabitkan keluarga dan rakan. Bagaimanapun, mereka disaran melakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum pertemuan. Penganjuran sambutan tahun baru secara besar-besaran adalah tidak dibenarkan. Bagi sambutan tahun baru dan perayaan Krismas kecil-kecilan secara private ataupun bersama dengan keluarga dan rakan-rakan, private event dibenarkan buat masa ini, tetapi ujian pengesanan COVID-19 sebelum menghadiri sambutan tersebut perlu dilakukan. We are not allowing for big New Year's Eve gatherings, for private New Year's Eve gatherings, as well as for private Christmas celebrations. You will need to do a self-test before you go for those events.